Mantap teman-teman, ini ada limosin super lemu. Ini bobot 62 tadi ya, katanya kita tidak lihat timbangannya, cuman kita tanyakan ke yang nuntun. Ini bobot 62. Nah, kita lihat nanti kira-kira di berapa ini. Ini istimewa sekali. Bokongnya ini bandem pokoknya. Limosin ini ciri khasnya begini teman-teman, walaupun badannya enggak tinggi besar, tapi dagingannya oke, padat nih. Dua ekor sama tadi bobotnya. Kita ikuti dibawa keliling dulu, nanti ditawarkan ke ditawarkan ke Pak Hajirin. Dua ekorannya, yang ini bertanduk, yang itu dugul. Kira-kira berapa ini dengan ya? Dua ekor 75. Biro? 75. 75. Dua ekor minta 75 ini teman-teman ya. Ini. Dan kalau ini jos gandos. Jos ya. Latarnya masih juga bagus ya. Tapi sayangnya bodinya itu pendek. Tapi kayaknya kalau daging lumayan ini ya. Siap. Ciri khas limosin gitu mas, memang bodi nggak sejumbo simental, tapi dagingnya lebih padat dari simental. Karena kalau simental memang kebanyakan teracaknya yang besar-besar ya, tapi kalau besar. Limosin nggak terlalu besar, tapi dagingnya oke. Dagingnya netes ya mas, iya. istilahnya padat, netes, bekitel. Weh, Pak Jirin. Ini mintanya borongan teman-teman. Ya, kemungkinan. Kalau ini kemungkinan satu kandang. Soalnya dari kegemukan sapinya hampir sama ini teman. Nih, bokongannya ini loh, wis gandul sampean. Wis. Baik gandul ya. Jos. Sekat dulu Pak Ciri. Sapi idaman tukang jagal iki lur. Mantep sekali. Wah. Dagingnya iki lho belakang netes sekali. Wecos pokoknya. Istimewanya limosin di sini teman-teman ya. Dari belakang view-nya itu bisa penuh dagingnya. Dilihat nih dari belakang sebulet ini. Wecos. Dinegokan ke Pak Hajirin. Dua jumbuannya ini teman-teman, Pak Hajirin langsung nego langsung ke yang punya. Kira-kira didelkan berapa? Kampung ya, Pak. Ini Pak Hajirin belum menjatuhkan nego, artinya dalam ini belum menego berapa per kilonya, hanya menawarkan karena untuk dipotong, jadi masih dikira-kira berapa dulu teman-teman. Wah, gendong. Mantap. Wadet jos. Wadet jos.
ini sangat penuh ya teman-teman ya. Jadinya sapi jumbo-jumbo banyak, tapi jagal potongnya cuma satu ataupun dua tadi. Nah, jadi ya lama. Oke teman-teman, ini masih di bawah jalan atau sudah deal ya, kita lihat dulu. Tapi senarnya kok udah dilepas nih, kita lihat dulu, masih di bawah. Oke, ternyata dua ekor ini sudah deal teman-teman. Nah, kita tadi tanya ke pemiliknya, cuman harganya nggak diberitahu ya, deal berapa, karena ini sudah diikat, berarti tandanya sudah deal teman-teman. Dealnya ke siapa juga nggak diberitahu. Tadi harga awal minyaknya 75, dan dia pemiliknya kasih sedikit bocoran 73-an. Nah gitu, paling super saat ini, pagi ini, dagingnya maksudnya ya, lemunnya paling super. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, subscribe channel Tuman Narik supaya teman-teman dapat informasi terupdate ya seputar dunia peternakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.